sejuk ke? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa khabar semua pagi ni, sihat? Tak sejuk ke? Sejuk eh? Saya tak tahan. Migil. Okay, baik. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu sekali lagi ya, untuk menyelesaikan perbincangan di bab yang keberapa? Bab yang ke? 24. Bab yang ke 24, muka surat? 244. Ah, cantik nombor dia ya. Bab 24 muka surat 244. Okey, baik. Jadi pada minggu lepas kita dah bincangkan poin kita yang pertama di situ, melaksanakan perintah Allah. Bab ini sebenarnya membincangkan ayat 216 surah Al-Baqarah. Ayat 216 surah Al-Baqarah. Okey. Jadi kita juga dah sebutkan perbincangan kita tentang ayat ini ialah mengajar bagaimana ataupun cara kita sebagai seorang muslimah ingin menerima sesuatu dengan hati yang berlapang dada. Supaya kita dapat mempraktikkan setiap perkara yang kita tidak suka dan kita yakin di situ adanya kebaikan dalam ketidaksukaan kita terhadap perkara tersebut. Baik, jadi pada minggu lepas kita masuk pada poin yang A sebab kita ada tiga cara. Cara yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Dan pada hari ini kita akan masuk pada cara yang kedua, iaitu menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik, kita baca satu persatu ya perenggan pada hari ini. Pertama di situ, di antara hikmah yang terkandung di dalam ayat ini ialah jika seorang hamba menginginkan kesudahan yang baik dalam setiap urusannya, maka dia dituntut untuk menyerahkan segala urusannya kepada Allah yang Maha mengetahui akibat segala urusan serta redha atas pilihan dan ketentuan Allah baginya. Jadi ini kita panggil sebagai hikmah yang pertama terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Untuk poin yang B ini dia keluarkan beberapa hikmah. Jadi hikmah yang pertama di sini ialah dia kata seorang hamba menginginkan kesudahan yang baik dalam setiap urusannya, maka dia dituntut untuk menyerahkan segala urusan dia kepada Allah yang Maha mengetahui tentang hasil
Okay, tentang hasil, tentang akibat, tentang kesudahan. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu ialah redha. Kita redha atas pilihan dan ketentuan Allah bagi diri kita. Maknanya sini, bukan kita kata kita ni serahkan begitu sahaja setiap urusan kita ni kepada Allah tanpa kita berusaha sedikit pun. Bukan begitu maksudnya. Yang nak dimaksudkan ni dalam teks kita di sini ialah sebagai hamba Allah, kita dituntut untuk berusaha sehabis usaha dalam hidup kita ini. Contoh, kalau kita susah, kita perlu berusaha supaya kita keluar daripada kesusahan. Bila kita sakit, kita perlu berusaha agar kita sembuh. Ini maksudnya. Tetapi pengakhirannya, itu yang perlu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hamba Allah, sekarang ini yang penting ialah kita berusaha. Tetapi setelah itu, apa yang berlaku seterusnya, ini yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sakit, contohnya, kemudian kita dah jumpa doktor, dapatkan rawatan, mungkin perlu dioperasi dan sebagainya. Banyak perkara yang perlu kita jalani untuk kita sembuh tu tadi. Kita berusaha. Tapi di pengakhirannya, Allah tak takdirkan kita sembuh. Ini yang kita kata, kita serahkan kepada Allah SWT. Kenapa kita perlu serahkan semuanya kepada Allah? Supaya kita tidak kecewa dalam kehidupan ini. Kerana kita tahu bukan kita yang menentukan. Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan setiap sesuatu dalam kehidupan kita. Sebagai hamba Allah, Allah perintahkan kita supaya berusaha, sehabis usaha. Buat apa yang kita ingin lakukan. Ya, dengan cara yang betul. Tapi di akhirnya, yang tentukan tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di sini dia kata, bila kita dah serahkan semuanya kepada Allah, kita akan jadi seorang muslimah yang redha. Kita akan redha. Sebab apa? Kita dah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Jadi kita tak adalah rasa nak meroyan. Betul tak saya guna yang meroyan? Mudah-mudahan betul lah ya. Kita tak adalah rasa nak mengamuk. Tak adalah rasa nak pekik-pekik. Tak adalah rasa macam tak boleh terimalah ya. Qada dan qadar. Ini maksudnya. Sebab apa? Kita dah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa-apa yang berlaku setelah itu, kita jadi seorang muslimah yang hatinya redha. Sabar. Dia dapat terima apa yang telah ditentukan ke atas diri kita. Baik, seterusnya. Itu hikmah yang pertama. Hikmah lainnya dikandung ayat ini, iaitu surah Al-Baqarah ayat 216. Jangan lupa ya, kita masih lagi bincangkan surah Al-Baqarah ayat 216. Sekejap ya, saya rasa tak sedap suara saya. Macam jauh. Sorry, saya jelas tak? Jelas. Okey. Tak apalah. Yang penting di rumah dan di masjid dapat jelas. Saya rasa macam berdengung-dengung. Okey, baik. Seterusnya di sini ya. Hikmah yang kedua. Tadi hikmah yang pertama. Sekarang kita masuk kepada hikmah yang kedua. Seorang hamba tidak berhak mengajukan usul kepada Rabbnya. Tidak berhak mendikte, maksudnya tentukan, okey, tentukan Rabbnya agar penuhi pilihannya ataupun paksa begitu ya. Dan tidak berhak memohon agar diberikan sesuatu yang dia sendiri tidak mengetahui bagaimana kesudahannya. Sebab boleh jadi sesuatu yang dimintanya justru membahayakan dan membinasakannya. Kerana dia tidak mengetahui akibat dan kesan negatif yang ada pada setiap perkara yang dia inginkan. Atas dasar itu, manusia sama sekali tidak memiliki hak untuk memilih sesuatu atas Rabbnya. Akan tetapi, hendaknya dia memohon pilihan yang terbaik darinya dan meminta agar hatinya redha atas pilihan tersebut. Sebab tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya selain daripada itu.
Saya nak gabungkan hikmah yang pertama dan hikmah yang kedua di sini. Hikmah yang pertama tadi, kita kata bahawa kita dituntut untuk menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita boleh menjadi seorang muslimah yang redha di atas setiap sesuatu yang berlaku. Poin yang kedua di sini memberitahu kepada kita, kita tidak berhak untuk memaksa Allah agar berikan apa yang kita inginkan. Okey, setelah kita selesai, kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi kan. Sejak ini lupa pula nak tulis. Dah sejuk sangat lupa nak bangun. Maaf eh. Tadi kita berada di poin yang B. Kita bincang tentang apa tadi? Menyerahkan semua urusan kepada Allah. Okay, untuk poin ini, okay, dalam surah Al-Baqarah. So ini main ayat kita, ayat utama yang kita bincangkan dalam bab ini. Al-Baqarah 216, hikmah yang terkandung untuk ayat ini kita ada pertama tadi, serahkan segalanya kepada Allah, sama eh sebagaimana subtopik ataupun tajuk besarnya. Ini setelah kita berusaha ya, maksudnya. So jangan salah faham, kita sudah jelaskan. Jadi kita akan jadi seorang muslimah yang redha di atas segala ketentuan Allah. Okey, yang kedua di sini. Poin kita yang kedua, okay, saya ringkaskan. Sebagai seorang muslimah, kita tidak berhak untuk meminta supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri. Maaf, tidak berhak untuk paksa, tidak berhak untuk paksa supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri apa yang kita inginkan. Jadi maknanya kita boleh minta apa yang kita ingin, tetapi Allah yang tentukan sama ada dia nak beri ataupun tidak. Itu maksud dia. Kalau nak lihat, kita nak kaitkan yang pertama di sini. Sebab tadi saya kata saya nak kaitkan. Kita nak serahkan segala urusan kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata tadi kita perlukan usaha. Sebab itu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda. Nabi perintahkan kita ni sebagai umat baginda supaya kita ni berusaha. Ihris ala ma yanfa'uka. Berusahalah untuk dapatkan apa sahaja perkara yang memberi manfaat dalam kehidupan kita. Pertama, ya, tu Nabi kata kepada kita, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Dan jangan lupa, dalam keadaan kita dah berusaha tadi, kita nak dapatkan apa yang kita inginkan, Nabi ingatkan kepada kita, hendaklah kalian minta pertolongan kepada Allah. Kita perlu minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz. Dan janganlah kita ni jadi hamba Allah yang lemah. Itu menunjukkan sebelum kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Nabi perintahkan agar kita ni jadi hamba Allah yang berbusur sehabis-busur. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pertolongan. Dan jangan sesekali kita ini rasa lemah dalam keadaan kita berbusur tersebut. Seperkara yang Nabi ingatkan. Nabi kata apa? In asabaka syai. Jika sekiranya ada sesuatu yang menimpa kita ataupun sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Maksudnya di sini kalau kita dah berusaha, kemudian kita tak dapat apa yang kita inginkan, kemudian berlakulah perkara-perkara yang kita pun tak inginkan, yang di luar jangkaan kita. Nabi kata kepada kita, janganlah kita ni jadi hamba Allah yang cakap, kalaulah saya buat macam tu, kalau saya buat macam ni kan bagus. Nabi kata gitu pada kita. Jangan cakap, oh kalau saya buat gini ni tak jadi tau. Kalau gini kita, sebab apa perkara ini, dia akan jadikan kita orang yang tak reda pada setiap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, bila sesuatu yang kita ni sekarang kita nak serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila sesuatu itu berlaku, apa yang Nabi ajarkan kita supaya kita ucapkan, walakin qul, tetapi hendaklah kalian berkata, qadarullah wa masya'a fa'ala. Okey? Tulis bahasa Arab boleh? Tak boleh, dua kali kerja. Tulis bahasa Melayu kerja. Ini ungkapan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Setiap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, yang Allah SWT takdirkan, ya, kita ni mula-mula sekali perkara itu terjadi, kita nak terima takdir Allah ini, ucapkan begini. Qadarullah, telah Allah SWT takdirkan. Telah Allah SWT takdirkan. Wa masya'a fa'ala. Dan apa yang Allah inginkan, maka itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala laksanakan dalam kehidupan saya. Ini kita panggil sebagai adab kita yang namanya hamba. Kita tak kata, wahai Allah, kenapa tak bagi saya ni? Kenapa tak bagi saya ni? Kenapa bagi saya ni? Kita tak kata gitu. Tapi Nabi ajarkan kepada kita, ucap perkataan ini sebab ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang tentukan, Allah yang inginkan itu berlaku dalam kehidupan kita. Ini yang kita kata kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biasakan ucapan ini berlaku. Ada apa pun mungkin berlaku, kemalangan, kematian pun boleh juga kita sebutkan. Apa-apa berlaku yang kadang-kadang kita tak sangka, alamak. Kita selalu cakap alamak Alamak, itu ayat kita kan. Tapi yang cantiknya kita ucapkan qadarullah. Telah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan, maka inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala laksanakan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita, sesungguhnya perkataan kalau ia adalah kunci kepada amalan syaitan. Maknanya gini. Bila berlaku sesuatu dalam kehidupan kita ni ya muslimah, kita pun mulalah guna perkataan, kalau tak gini, gini. Kan? Yalah, kalau tak sebab engkau keluar dengan mak aku ke apa, kita guna ayat gitu kan. Tak jadi macam gini tau, ini semua sebab engkau lah. Kita dah mula menyalahkan. Dan syaitan suka perkataan kalau-kalau ni, yang mana dia akan menyebabkan keyakinan kita kepada takdir Allah itu dia menurun. Kekuatan kita untuk percaya kepada sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, dia menjadi goyah. Sebab tu perlu elakkan perkataan kalau bila berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita dengan ucapan ini sebagai ucapan yang sunnah untuk kita amalkan. Itulah yang menyebabkan tadi kita boleh serahkan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa kita jadi redha.
Sebab apa? Kita sendiri dah ucapkan ini takdir Allah. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki dan inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah laksanakan sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Begitu juga dengan poin kita yang kedua di sini. Setelah kita serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, kita tak berhak untuk paksa Allah tentukan apa yang kita inginkan dalam hidup. Kita semua nak jadi kaya tak, saya tanya? Soalan, Kak Insah nak kaya, Kak Insah? Nak, no. Oh, dia sampai angkat kening. Nak, no. Of course lah. Semua nak kaya. Kita usaha, contoh, kita usaha siang malam, tapi tak kaya-kaya. Boleh tak kita paksa Allah? Ya Allah, kenapa kau tak jadikan aku kaya ni? Kenapa tak jadi macam Alif Syukri ni? Oh, saya tanya. Kenapa tak jadi macam Datuk Sri Vida ni? Oh, saya tanya. Kita cakap, kenapa, kenapa? Kita question. Kita mempersoalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya pada hikmah yang kedua. Jika kita betul-betul memahami surah Al-Baqarah ayat 216 tadi, kita tak mempersoalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan kepada kita. Kerana kita tahu ini rezeki kita masing-masing. Kan ada orang Allah Subhanahu Wa Taala, betul, kita sama-sama berusaha. Tetapi ada orang Allah kayakan dia, tapi Allah sederhanakan kehidupan kita. Kenapa? Mungkin itu yang terbaik untuk diri kita. Walaupun kita sebenarnya, kita nak kita lebih daripada orang itu. Tapi Allah tentukan begini. Bagaimana kita nak terima keadaan itu? Dengan lihat kepada ayat 216 ini, kita yakin, mungkin kalau saya kaya, ia tak baik untuk saya. Mungkin kalau saya kaya, mungkin kalau saya gini, ia merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak redha. Mungkin saya lalai dan sebagainya. Sebab itu kita tak berhak untuk paksa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhak untuk minta. Sebab Allah kata apa? Udu'uni astajib lakum. Kalian nak apa-apa, kalian minta kepada aku, aku akan berikan kepada kalian. Itu janji Allah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga ingatkan kepada kita, aku beri apa yang kalian perlukan. Aku beri sesuai dengan penciptaan aku dalam kehidupan kalian. Sesuai dengan apa yang aku inginkan. Kerana aku tahu mana yang baik, mana yang tidak untuk diri kalian. Kita lupa part yang belakang tu. Kita cuma ingat Allah suruh kita minta apa yang kita nak. Kita ingat itu je. Sebab tu bila kita tidak dapat apa yang kita inginkan, kita mula rasa marah. Kita mula rasa menyalahkan takdir. Kita mula meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan. Dalam sebuah hadis, Nabi ingatkan kepada kita, kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada siapa-siapa biasa buat solat istikharah di sini? Biasa kan? Ke buat istikharah bila ada orang minang ya? Tak ada orang minang kita, Ustazah. Siapa nak minang kita? Ya Allah. Tak ada orang minang, tak payah istikharah. Begitu ke? Ya tak. Solat istikharah ni ialah solat yang mana bila kita ada urusan yang penting yang kita nak lakukan. Kan dia sesuatu yang kita nak buat dan kita kadang-kadang kita tak confident kita nak yang ini ataupun nak yang ini. Mungkin kerana kita ada dua pilihan. Di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam An-Nasa'i dan dalam pelbagai riwayat yang ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, kita ini hamba Allah, idza hamma ahadukum. Jika salah seorang di kalangan kalian ada urusan yang penting, kita ni ada sesuatu yang kita nak lakukan, falyarka raka'ataini, Nabi kata. Hendaklah dia laksanakan solat dua rakaat. Nabi perintahkan kita, jika kita ada sesuatu yang kita nak lakukan dan kita inginkan keyakinan dalam apa yang kita nak buat itu tadi, solat dua rakaat. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata apa? Lepas solat dua rakaat itu, thumma yaqul. Kemudian hendaklah kalian berdoa. Apa doanya? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika.
Doanya panjang ya. Saya nak baca satu persatu. Okey, dengar dulu. Dengar dulu. Jangan risau. Okey, dengar dulu. So, saya tahu semua macam semua nak tulis ni. Semua macam ni tu punya excited nak tulis. Tak apa. Dengar dulu. Okey. Dengar dulu satu persatu saya explain, kita syarah dulu ya doa ini. Nabi ajarkan kita dengan doa istikharah. Setiap kali kita ada urusan yang penting, mungkin kita sakit, kita ada apa-apa, kita jumpa doktor, doktor kata gini gini, nak buat operation ke, nak masuk ward ke apa, mungkin kita rasa kita tak tahu macam mana kita nak buat keputusan tu. Ataupun kita dah ada satu keputusan dah dalam hati kita, kita nak mantapkan keputusan itu. Kita nak kuatkan jiwa kita dengan apa yang dah kita pilih. Nabi suruh kita solat 2 rakaat tadi, selepas kita solat 2 rakaat, Nabi kata apa? Doa kepada Allah. Doanya berbunyi, Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku memohon istikharah ini, memohon pilihan ini bi'ilmika, dengan ilmu. Kita minta bukan dengan ilmu kita muslimah. Ya, walaupun kita dah buat keputusan tadi, kita dah tetapkan, oh saya nak buat ini, saya confident, ini baik untuk saya. Tapi bila kita minta kepada Allah, dalam doa kita, kita minta supaya ketentuan ini dipilih dengan ilmu Allah, bukan ilmu kita. Wa astaghfiruka biqudratika. Cantik. Kita minta kepada Allah, ya Allah, aku memohon kekuatan kepadamu dengan kekuatanmu. Sebab kita hamba Allah, kita lemah, kita tak berdaya. Kita amat mengharapkan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perkara yang kita lakukan. Sebab itu dalam doa ini, kita minta kepada Allah, kita nakkan kekuatan, yang mana kekuatan itu adalah dengan kekuatan Allah, bukan dengan kekuatan makhluk. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim. Dan aku memohon dengan kurniaanmu yang agung. Maknanya apa yang Allah berikan kepada kita, semuanya adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, nikmatnya yang begitu besar yang kita tidak boleh pertikaikan. Nombor dua, kita tak berhak untuk pertikaikan, tak berhak untuk paksa Allah. Kemudian apa kata Nabi dalam doa ini? Fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Sesungguhnya engkau yang mentakdirkan, bukan aku yang mentakdirkan. Nampak ya doanya? Allah yang takdirkan, kita takdirkan tidak. Kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mentakdirkan. Saya tak mampu untuk mentakdirkan. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau ya Allah, engkau Maha mengetahui. Saya tidak tahu tentang urusan kehidupan saya. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allah tahu setiap sesuatu yang tidak baik untuk hidup kita. Kita tak tahu. Mungkin hari ini kita nampak perkara itu bagus untuk kita. Tetapi di kemudian hari kita tak pernah tahu apa yang akan berlaku untuk diri kita. Tapi adakah ia tersembunyi pada pengetahuan Allah? Tidak sesekali. Allah tahu apa yang akan berlaku pada diri kita. Allah tahu kita meninggal dunia bagaimana. Allah tahu apa yang akan berlaku pada kita di hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala-galanya tentang diri kita. Sebab itu kita kata kepada Allah, anta 'allamul ghuyub. Engkau Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Lalu kita kata apa? Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li. Ya Allah, jika sekiranya engkau mengetahui perkara ini, apa yang saya nak buat ini, apa yang saya sudah putuskan ini, ia merupakan perkara yang baik untuk saya. Fidin, untuk agama saya. Wa ma'ashi, untuk kehidupan saya. Wa akibatul amr, dan untuk kesudahan, kesudahan apa yang akan berlaku kepada hidup saya ini. Fakudur kuli, maka saya minta kau takdirkanlah ia untuk saya. Wa yassirhu li, maka saya minta kau permudahkanlah ia untuk saya. Wa barik li fihi,
Kemudian saya minta kau berkatilah ia untuk hidup saya. Kita minta kepada Allah, dengan takdir Allah, tentukan yang terbaik untuk hidup kita, untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Tapi sebaliknya kita kata kepada Allah dalam doa ini, ya Allah, jika sekiranya engkau mengetahui perkara ini syarli, ia adalah perkara yang buruk untuk diri saya, fi dini wa ma'ashi wa akibatul abr, untuk dunia saya, untuk agama saya, maaf ya, untuk agama saya, untuk kehidupan saya dan untuk akibat ataupun kesudahannya dalam urusan kehidupan saya ini. Fasrifhu anni wasrifni anhu, maka kau jauhkanlah perkara itu dari aku dan jauhkanlah aku daripada perkara itu. Kita tak berhenti doanya hingga di situ. Nabi tutup doa ini dengan satu permintaan yang cantik juga. Kita minta kepada Allah, waqdur li al-khayra, jika itu tak baik untuk saya, maka beginilah ya Allah, kau takdirkanlah apa yang baik untuk saya, haifukana, dalam setiap keadaan. Summa raddini bi, kemudian kau redalah aku dengan apa yang telah kau pilih untuk aku. Doa ini Nabi SAW ingin ajarkan kepada kita, tak ada setiap sesuatu pun dalam hidup kita yang kita tentukan. Benar, kita minta kepada Allah. Setelah itu Nabi kata, kemudian kalian mohonlah apa yang kalian inginkan. Betul. Setelah itu kita minta, kan, nak dapat jodoh, minta. Oh, okay, Allah berikan saya dapat jodoh yang kaya, yang handsome. Ya, minta macam-macam. Saya beriman dan bertakwa lah ya, kaya pun penting juga. Betul tak? Kalau setakat beriman dan bertakwa tapi tak kaya, susah juga kita ni. Yang kaya, yang mintalah apa-apa saja kepada Allah yang baik-baik, yang baik-baik untuk kehidupan kita. Tetapi kita sedar, awal-awal lagi kita dah kata dah kepada Allah, kita tak tahu. Kita minta, tapi Allah Maha mengetahui, maka Allah tentukan apa yang terbaik untuk apa yang kita minta. Kalau dia tak baik, maka kita minta Allah palingkan dia dari kita dan kita juga berpaling daripada dia. Tapi yang paling penting untuk doa ini, kita minta kepada Allah, Allah takdirkan yang baik-baik untuk semua keadaan dalam hidup kita ini. Dan kita minta keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya panjang, tetapi intipati daripada doa itu, ia membuatkan keseluruhan poin kita yang kedua di sini, iaitu hikmah yang kedua yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Setiap sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik ikut kepada poin yang satu tadi. Dan yang kedua, kalau sekiranya kita tak suka apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dalam kehidupan kita, kita tak berhak untuk paksa Allah Subhanahu Wa Taala mengubah apa yang kita tak suka. Dalam hidup kita ni ada banyak perkara yang kita tak suka. Ada banyak perkara yang kita tak berkenan muslimah dalam hidup kita. Tapi kita tak boleh nak kata, Allah aku tak suka ni lah, dah sudah buang. Boleh begitu? Tak. Kita perlu terima ia dengan hati yang terbuka. Kita lalui dengan penuh berlapang dada. Dan kita yakin ada sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin ajarkan kepada kita melalui peristiwa ini, melalui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini keyakinan kita sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya. Sebab itu tadi kita kata kepada Allah, engkau takdirkanlah yang terbaik. Kalau dia baik untuk agama saya, untuk dunia saya, untuk akhirat saya, takdirkanlah dia. Tapi kalau ia tak baik, kita minta kepada Allah supaya Allah jauhkan. Bermakna kita sendiri kata dalam doa ini, kalau tak baik jangan bagi. Tapi kalau setelah itu kita dapat apa yang kita tak nak, kenapa pula kita tak suka? Kan? Kenapa kita tak fikir? Itu bukankah kita dah doa? Kita selalu macam ini, tuan muslimah. Saya nak cakap tentang seni berdoa yang ramai orang lupa. Kita selalu minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah dengan, saya namakan A dan B lah. Kita minta kepada Allah dengan A.
Kita minta hari-hari kita minta kepada Allah sampai kita keliling Kaabah kita sebut nama orang tu. Contohlah saya kata. Contoh saya kata, sampai kita keliling Kaabah kita sebut nama orang tu, kita sebut apa yang kita nak. Kita minta dalam solat tahajud kita, kita minta setiap hari. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak berikan kepada kita apa yang kita ucapkan, yang kita sebutkan. Adakah kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendengar doa kita? Bukan begitu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Mungkin apa yang kita minta itu ia tak bagus untuk diri kita. Yang bagi kita, saya suka benda tu, saya nak benda tu, saya suka lah. Kita bagi kita begitu. Dan sebab tu kita minta kepada Allah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu benda ni tak bagus untuk kau. Aku tak beri untuk kau. Ataupun mungkin betul benda tu bagus untuk kau, tapi untuk waktu sekarang ini kau belum lagi bersedia untuk menerima keadaan itu, untuk menerima apa yang kau suka. Aku tangguhkan dulu. Begitu seni doa. Ia bukan sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Tetapi ada satu perkara yang kita selalu lupa. Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Sebab tu kalau kita tak dapat apa yang kita nak tu, daripada mungkin kita dah doa 20 tahun, 30 tahun, Allah tak beri juga. Jangan berhenti, teruskan berdoa. Tapi kalau orang tu dah kahwin, jangan doa lagi. Contohlah kan, kalau ada orang doa nak dapat jodoh, dia sebutlah nama orang tu kan. Tapi kalau dia dah kahwin, dah stop. Tak payah lagi nak doa-doa. Ya? Okay. Ini pesan saya. Dah sudah, berhenti berharap. Jangan lagi doa. Tapi kalau dia tak kahwin, dia bujang lagi boleh. Tak ada masalah. So kita lihat di sini. Itu maksud saya. Jangan berhenti, teruskan berdoa. Teruskan berdoa. Yang masalahnya sekarang, kita lupa. Kalaupun Allah Subhanahu Wa Taala tak beri apa yang kita minta tu, walaupun dah 20 tahun, 30 tahun, cuba kita lihat di sekeliling kita. Allah berikan mungkin kepada kita dengan kesihatan. Allah berikan kepada kita dengan nikmat kebahagiaan. Tapi kadang-kadang, apa yang buat kita rasa tidak bahagia? Kerana kita terlampau memikirkan dan menginginkan yang A itu tadi. Kita lupa Allah dah berikan kepada kita yang B. B itulah yang terbaik, yang kita sia-siakan, yang kita tak nampak. Akhirnya kita kata apa? Oh, Allah tak bagi saya. Dia bukan begitu. Kerana biasanya dalam hidup kita ini, Allah akan beri sesuatu yang tepat, terbaik untuk kita. Dan Allah akan hindarkan kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Sama juga berdasarkan dengan doa kita itu tadi. Kita sendiri dah kata kepada Allah, kalau tak baik, palingkan. Okey, maknanya kita nampak dah. Kan? Bila ia jauh, makin jauh, makin jauh, dah sudah. Kita lihat pada perkara yang baru. Usaha perkara yang lain. Jangan terlampau bawa perasaan, kan? Tak boleh tidur, tak boleh ni, fikirkan benda yang sama. Kita perlu yakin Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mensia-siakan apa yang Dia berikan kepada kita, walaupun itu bukan perkara yang kita minta. Jangan lupa, saya nak bawa kisah Maryam radhiyallahu anha. Ibu Maryam ini, iaitu isteri kepada Imran, ketika dia nak melahirkan, dia kan nazar. Dia nazar supaya anaknya ini nanti akan dia letakkan di Baitul Maqdis sebagai orang yang berkhidmat di rumah Allah. Itu keinginan dia. Dia tak tahu lagi sebenarnya yang dia hamilkan adalah anak perempuan. Nampak ya? Isteri kepada Imran. Ada pendapat mengatakan namanya Hannah. Setelah dia melahirkan, ialah dulu tak boleh scan-scan ya. Sekarang boleh scan lah. Dah tahu, oh rupanya perempuan lah. Macam mana dah nazar? Okey, tapi tak apalah. Kita kisahkan ataupun kita cuba flashback balik kisah yang berlaku kepada isteri Imran itu tadi. Setelah melahirkan, dia lihat anaknya perempuan. Sesuatu yang di luar keinginan dia. Tetapi adakah dia menolak apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia? Itu contoh untuk menunjukkan kepada kita. Allah berikan kepada kita kadang-kadang ia di luar sesuatu yang kita inginkan. Tetapi kemudian di akhirnya Allah takdirkan sesuatu yang indah. Anak itu walaupun ia perempuan, dia menjadi anak yang soleha. Anak yang melahirkan seorang Nabi.
Nampak tak Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui kenapa Allah takdirkan sedemikian? Kenapa aku tak berikan kau dengan anak lelaki sebagaimana yang kau inginkan? Takdir Allah itu sentiasa melangkau segalanya dan kita tak pernah tahu apa di kemudian harinya yang indah untuk kita Allah telah siapkan. Sewaktu bila Allah berikan sesuatu yang tidak kita inginkan, ia tetap menjadi amanah untuk kita jaga dengan baik. Mungkin orang, mungkinlah orang kata, ah, saya tak suka lah, saya nak anak perempuan, dapat anak lelaki pula, menyampa. Ada orang gitu kan? Oh, budak tu dia sia-siakan. Eh, dulu ada banyak kes macam tu kan? Budak tu dia sia-siakan. Kenapa? Oh, tak suka anak lelaki, nak anak perempuan waktu tu kan? Sebab dah lima dah anak lelaki, nombor enam lelaki juga. Sudahlah, biar budak ni nak jadi apa biar. Mungkin kita begitu. Tetapi bukan begitu caranya kita menerima takdir Allah. Setiap takdir Allah, yang perlu kita terima dengan penuh berlapang dada sebagai amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam kehidupan kita. Dijaga dengan sebaik-baiknya. Itu yang menyebabkan diri kita jadi orang yang penuh sabar, redha, jiwanya penuh. Dibuka dia tu berlapang dada kerana sedemikian. Sebab itu kalau kita masuk kepada poin kita yang ketiga di sini. Okey. Doa nanti boleh ambil di Telegram saya. Saya tak letakkan di sini. Nanti boleh ambil di Telegram saya ataupun nanti saya akan berikan kepada Ustazah Fahrunisa. Nanti Ustazah Fahrunisa letak di Facebook kan. Doa tadi. Sebab doanya panjang. Saya nak tulis nanti sampai pukul 11. Okey, tak apa. Sebab tu tadi saya kata dengar dulu ya. Apa saya jelaskan. Baik, seterusnya kita lihat kepada hikmah yang ketiga di sini. Baik, hikmah yang ketiga. Iaitu hikmah lainnya di muka surat 244. Hikmah lainnya ialah apabila seorang hamba telah menyerahkan segala urusannya kepada Rabbnya dan redha atas pilihan Allah untuk dirinya. Jadi tadi kita pun dah baca doanya, Allah dah berikan apa yang ditentukan dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah pilihan Allah untuk diri kita. Nescaya Allah akan membantunya menerima pilihan itu dengan menganugerahkan ketegaran, kebulatan tekad dan kesabaran hati. Ha, ini pentingnya tadi bila kita serahkan urusan kita kepada Allah. Bila kita boleh menerima setiap yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dalam kehidupan kita. Jadi kita ni sebagai hamba Allah, bila kita terima semua itu dengan hati yang lapang, hati yang terbuka, kita serahkan ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala lihat keadaan kita yang boleh terima itu tadi, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan keadaan kita, lalu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan bantuan. Iaitu kesabaran hati, ketenangan jiwa, kan? Tekad yang kuat, iaitu azam yang tinggi untuk menghadapi sesuatu perkara yang telah ditakdirkan. Baik, lalu menghindarkannya dari segala bencana yang mungkin terjadi apabila seorang hamba berpegang dengan pilihannya sendiri. Di sini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada jelaskan kepada kita, bila kita ni sabar, kita terima ya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan itu tadi, maka hal ini bukan saja Allah berikan bantuan kepada kita dengan kesabaran, tetapi Allah akan hindarkan kita. Maksudnya Allah akan lindungi kita dari segala sesuatu yang bahaya, yang boleh memudaratkan kita apabila kita berpegang dengan pilihan kita sendiri. Kemudian Allah memperlihatkan kepadanya kesan yang positif dari pilihannya bagi dirinya. Setelah itu Allah akan tunjukkan kepada kita kenapa Allah berikan dengan takdir yang begini. Ha, itu maksudnya. Kesan yang positif dari apa yang Allah pilih untuk diri kita. Yang tidak akan dicapai walaupun separuhnya jika dia menentukan pilihan hidupnya sendiri. Ha, jadi ini kesan lah yang kita kata yang kita peroleh apabila kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk sikit ya pada poin kita yang C. Kaedah kita yang ketiga, sebab saya nak habiskan bab ini. Kita lihat begini. Setelah kita jadi muslimah yang mentaati perintah Allah yang pertama, kemudian kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang seterusnya perlu kita lakukan? Kita perlu kosongkan hati dari segala kesibukan. Kesibukan ni maksudnya kita jangan lagi ni dalam otak ni fikir lepas ni macam mana nanti apa jadi nanti kalau gini macam mana gini. Kalau gitu tenang tak hidup? Siang malam kita fikir macam tu. Sebab tu untuk poin kita yang ketiga di sini dia kata
kosongkan hati kita dari fikir tentang semua itu. Sebab kita dah serahkan dia kepada Allah kan, yakin Allah Subhanahu Wa Taala yang akan uruskan. Allah Subhanahu Wa Taala pasti mengetahui yang terbaik untuk kita. Dah sudah, jangan fikir-fikir lagi, jangan fikir itu, jangan fikir ini, sebab kita takkan tenteram. Sebab itu di sini dikata, di antara hikmah yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 216 ini adalah sikap pasrah kepada Allah. Iaitu kita serahkan betul-betul ini kepada Allah, yang mana dapat menenangkan keletihan fikiran seseorang ketika dihadapkan pada beberapa pilihan. Ada banyak tadi pilihan dalam hidup kita ni kita nak buat. Kemudian kita dah tetapkan, kita pun dah doa tadi, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah takdirkan yang terbaik. Sebab itu di sini jangan dah lagi fikir tentang pilihan-pilihan yang banyak. Fokus dengan satu pilihan yang kita dah pilih, yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berikan yang terbaik untuk hal tersebut. Supaya pemikiran kita tak letih. Kita dah tak fikir lagi tentang hal-hal yang lain. Kalau contoh kita ada dua pilihan, A dan B. Kita tetapkan kita nak yang A tu. Okey, lalu kita minta kepada Allah supaya inilah yang terbaik untuk diri saya. Dah sudah. Jangan lagi fikir yang B tu. Kalau tak nanti dia memanglah fikiran. Padahal sedang buat yang A tu, kita sedang uruskan yang A ni, tapi fikiran masih lagi fikir yang B. Apa yang B tu macam mana? Kita orang berbual tak macam tu kan. Sudah ya. Ni macam mana kan ni? Dah sudah. Dah ini sudah ini aja. Jangan fikir-fikir lagi yang ini. Tapi macam mana kan? Selalu macam itu. Orang kalau datang jumpa saya, ada masalah kan? Dia datangkan saya dengan dua kes kan? Okey, saya berikan dia dengan solution contoh lah kan? Saya kata, tak apa kakak, cuba kakak ini. Tapi yang ini macam mana? Lagi, dah sudah. Dah cakap, saya nak pergi, neutralkan lagi, pergi pada A. Tak apa, yang itu letak tepi, nanti cuba kakak buat gini. Tapi saya fikirlah, kalau yang ini macam mana? Macam mana nak settle? Kan? Nampak? Complicated ni orang perempuan. Cakap complicated, marah orang perempuan ni. Banyak renyah orang perempuan ni, kau cakap complicated marah. Aku kata complicated, tak adalah ada lelaki lagi complicated dari kita. Cakap gitu kan. Tapi cuba lihat, bila kita ada problem, kadang-kadang kita ni ada banyak jalan yang perlu kita pilih. Okey, kita dah pilih yang A sudah. Pegang pada yang A, mudah-mudahan ini yang terbaik untuk saya. B, C sampai Z tu dah tinggalkan dan sudah. Jangan fikir-fikir lagi. Biarlah itu rezeki orang lain, biar orang lain settlekan. Dah, senang macam tu. Jangan fikir-fikir banyak sampai fikiran lagi nak buat yang A pun sampai tak terbuat kan. Dia jadi benda tak settle. Dia makin memenatkan pemikiran kita. Sebab itu kaedah yang ketiga ni amat penting. Kalau tidak, kalau pun kita kata kita dah serahkan urusan kita kepada Allah, kan? Kita dah memang semuanya kita berikan kepada Allah, kita serahkan. Tapi kalau kita masih lagi sibuk fikir tentang B, C, D, E, F sampai Z, macam mana? Masih lagi tak settle. Kita masih lagi tak tenang. Pemikiran kita letih. Terlampau memikirkan sesuatu yang tidak penting. Dan di sini apa kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, di samping itu sikap yang macam ini tadi kan juga dapat menjauhkan hatinya dari spekulasi terhadap risiko yang akan diterima, yang tentunya membuatkan psikologinya naik turun, tidak stabil. Inilah yang tadi saya sebutkan complicated. Padahal dia tetap tidak dapat keluar dari garis takdirnya. Maknanya kalau begitu keadaan kita, kita masih lagi belum dapat menerima takdir Allah. Kita masih lagi melihat kepada sesuatu yang bukan milik kita contohnya. Kenapa saya tak dapat itu? Padahal Allah dah bagi kita yang ini kan? Tapi saya nak yang itu. Kita tengok je, nak itu. Macam itu kadang-kadang. Tak berhenti. Padahal kat depan ni dah ada yang terbaik dah. Tapi tengok nak itu, tengok tu kan. Dalam hati masih ada rasa kecewa ni semua itu. Ni orang perempuan ni yang meleceh. Orang perempuan ni, banyak kerenah ni. So kita jangan ada rasa-rasa yang sedemikian, tenangkan jiwa kita, terima apa yang Allah SWT takdirkan itu tadi, move on. Teruskan kehidupan kita. Okay, teruskan kehidupan kita, dah sudah.
jangan sampai bawa ke mati yang punya tak dapat. Ha, itu yang nanti, kenapa poin yang ketiga ni penting? Sebab kalau kita berlama-lamaan memikirkan sesuatu yang bukan menjadi hak kita, yang tidak ditakdirkan untuk diri kita, mungkin ia ditakdirkan untuk orang lain, kita akan mula ada rasa dengki, kita akan mula rasa tak puas hati, kita akan buat perkara-perkara yang Allah larang. Sebab apa? Benci, dendam, sakit hati dah ada dalam diri kita. Itu yang buat kita tak tenang. Walaupun Allah dah berikan kepada kita yang terbaik itu tadi. Sebab kita masih lagi memandang sesuatu yang bukan milik kita, yang bukan takdir kita. Yang menyebabkan kita rasa tak puas hati. Kenapa kawan saya yang dapat position? Kenapa bukan saya? Ha, ni selalu macam tu kan? Kita akan fikir, kenapa bukan saya? Kenapa dia dapat? Kenapa saya tak dapat? Itu yang buat kita rasa tak tenang. Siang malam kita fikir macam mana kita nak jatuhkan orang tersebut. Ini bahayanya. Sebab itu kaedah yang ketiga di sini, kita perlu kosongkan hati kita dari kesibukan memikirkan tentang apa yang bukan milik kita. Supaya kita serahkan tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat fokus dan kita akan dapat perbaiki. Walaupun mungkin kita nampak apa yang Allah berikan kepada kita nampak macam tak ada yang istimewanya, tak ada yang specialnya. Tetapi menjadi tanggungjawab kita untuk jadikan apa yang Allah berikan sebagai yang special. Kita nampak orang lain, dia nampak lagi bagus daripada saya. Kenapa saya dapat yang tak bagus? Tanggungjawab kita untuk baguskan benda yang kita dapat tak bagus tu. Supaya kita jadi lebih bagus daripada dia. Kalau tak mencabar hidup kita ni. Setiap apa yang kita inginkan, kita dapat. Semua senang kita dapat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajar kepada kita dalam hidup kita ini perlu usaha. Kamu nak yang terbaik, kamu perlu usaha untuk jadikan diri kamu yang terbaik dan apa yang kamu ada sebagai yang terbaik. Begitu keadaannya. Tapi ramai orang lupa tentang hal itu. Kita cuma nampak dia dapat lagi best daripada saya dapat yang benda tak best. So hadaplah benda tak best macam ni. Bukan gitu lah ya. Kalau benda tak bagus, okay fine, dia tak bagus. So apa yang perlu saya buat, jadikan dia bagus, jadikan dia cemerlang, jadikan dia baik. Itu tugas kita, tanggungjawab kita. Dan akhirnya mungkin setelah kita betul-betul terima takdir itu, kita perbaiki ia, kita buat ia lebih bagus, pasti ia lebih baik daripada apa yang Allah berikan tentang yang kita inginkan itu tadi. So situasinya bergerak sedemikian ya takdir. Ia bukan just terima, hadap, terima, hadap. Bukan begitu. Tapi takdir itu berlaku, ia menuntut what's next. Apa yang seterusnya perlu anda lakukan? Bukan hanya duduk mengadang mesra, oh alhamdulillah. Bukan begitu. Tetapi dah alhamdulillah tadi, apa yang perlu kita lakukan dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala? Maka sebab itu, di poin yang berikutnya diingatkan kepada kita begini. Jika seseorang redha dengan pilihan dan takdir Allah, maka ketika takdir tersebut menimpanya, dia berada dalam keadaan yang terpuji, penuh rasa syukur dan mendapatkan kasih sayang Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita tak redha dengan apa yang Allah beri dalam hidup kita, inilah yang menyebabkan kita berada dalam keadaan yang tercela dan tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Sebab takdir yang diterimanya itu disertai dengan pilihan dirinya sendiri. Terus ya, masuk perenggan yang berikutnya. Ketika seorang hamba sudah benar-benar menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan redha atas ketentuannya, maka kasih sayang dan kelembutan Allah akan membantunya dalam menjalani garis takdirnya. Dengan demikian, dia berada di antara kasih sayang dan kelembutan Allah. Kasih sayang Allah inilah yang akan melindungi dirinya dari segala hal yang ditakutkan dan dikhawatirkan. Dan kelembutan Allah inilah yang meringankan bebannya dalam menghadapi garis takdir. Saya nak tutup perbincangan kita pada pagi ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi bernama Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dia seorang sahabat Nabi di kalangan kanak-kanak yang kebanyakan masanya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibn Abbas menceritakan ada satu ketika saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada saya, "Ya ghulam,
wahai anak, inni u'allimuka kalimati, sesungguhnya aku mengajarkan kepadamu dengan beberapa kalimat atau dengan kata lain dengan beberapa pesanan. Nabi pesan kepada sahabat ini pesanan yang indah yang perlu kita pegang hingga ke akhir hayat. Nabi kata kepada dia, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga. Apa makna jagalah Allah? Kita taat kepada Allah, kita serahkan urusan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam kehidupan kita. Itu bermakna kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya kita menjaga Allah. Tadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kata, orang yang redha dengan takdir Allah, Allah akan berikan kepada dia dengan kasih sayang dan kelembutan. Allah akan berikan kepada dia dengan bantuan dan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa bersama dengan dia. Sebab itu pentingnya dalam hidup kita ini muslimah, ihfazillah itu tadi. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala sentiasa ada dalam kehidupan kita. Kerana insan yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ingatkan, orang yang taat kepada Allah, yang tidak ingkar pada perintah Allah, yang terima takdir Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dia, Allah akan jaga dia. Maknanya Allah akan settlekan semua urusan kita. Allah akan berikan perlindungan kepada kita. Allah akan berikan kemudahan dalam kehidupan kita walaupun kita rasa hidup kita susah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ingatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu tadi. Nabi kata kepada dia sekali lagi, ihfazillah tajidhu tujaka. Bila engkau jaga Allah, maka engkau akan dapati Allah itu sentiasa berada di hadapanmu. Bermakna Allah Subhanahu wa taala sentiasa akan menjadi pembimbing. Allah akan berikan petunjuk, berikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Sebab itu Nabi ingatkan kepada diri kita, kalau sekiranya idza sa'alta fas'alillah. Sebab itu jika engkau inginkan sesuatu, jika engkau nak berdoa, doalah kepada Allah. Kerana Allah lah yang akan jaga kamu. Makhluk tak jaga kita. Orang di sekitar kita ni tak jaga kita. Orang di sekitar kita walaupun kita kata dia boleh berikan bantuan pada diri kita, tetapi itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nakkan sesuatu, minta kepada Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Idza sta'anta fasta'in billah." Dan jangan lupa, jika kalian inginkan pertolongan, mintalah pertolongan Allah. Sebelum saya tutup hadis itu, saya ulang kembali. Ada empat perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis tadi. Pertama, jadi muslimah yang sentiasa taat kepada Allah. Insan yang taat kepada Allah, yang dia boleh terima setiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kenapa dia terima? Kerana dia taat kepada Allah. Kenapa dia boleh serahkan segala urusannya kepada Allah? Kerana dia taat kepada Allah. Kenapa dia tak risau tentang apa yang akan berlaku di kemudian hari? Sekali lagi, kerana dia taat kepada Allah. Muslimah yang begini, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaannya kepada kita. Dan apa keutamaannya bila kita ni menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah? Setiap gerak-geri kita, tindakan kita, kita akan dapat rasa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk untuk diri kita. Sebab tu tadi Nabi kata apa? Ihfazillah tajidhu tujaka. Engkau akan dapati Allah itu berada di hadapan engkau. Kita nak buat satu perkara yang dosa, kenapa kadang-kadang kita ini tinggalkan perkara itu walaupun mungkin kita nak sangat lakukan? Kenapa kita tinggalkan?
kerana kita tahu ialah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Tetapi besar kemungkinan ia adalah petunjuk yang Allah gerakkan untuk diri kita. Kenapa Allah gerakkan sedemikian? Kerana ketaatan kita kepada Allah, kerana ilmu yang kita miliki. Dia sedemikian. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, Nabi sebutkan tadi, kalau kita nak doa, kita doa kepada Allah. Kita nak doa kepada makhluk. Kita nak minta apa-apa, kebahagiaan, kesenangan, ketenangan jiwa, hati yang keluar daripada segala permasalahan. Kita perlu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, jangan berharap kepada manusia. Kerana manusia itu yang kita harapkan juga berharap kepada Allah. Kalau kita letakkan kebergantungan kita kepada manusia, itulah yang menyebabkan kita jadi hamba Allah yang penuh kecewa dalam hidup. Tapi kalau kita minta kepada Allah, letakkan pergantungan hanya kepada Allah, kita akan jadi seorang muslimah yang lebih tenang. Kerana kita tahu kita dah jadi seorang muslimah yang minta kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan yang terbaik. Dan keempat di sini, Nabi SAW ingatkan, kalau nak minta pertolongan, mintalah pertolongan juga daripada Allah. Bukan daripada manusia. Manusia ini hanya wasilah, hanya perantaraan yang membantu kita. Tetapi kenapa ada orang yang bantu kita? Kerana Allah yang izinkan. Sebab itu kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila ada bantuan yang datang, ia sebenarnya bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Empat perkara tadi, okey, saya dah highlightkan. Kita masuk kepada dua perkara yang paling penting dalam hadis ini. Nabi ingatkan kepada kita, wa'lam, ketahuilah. Kalau sekiranya seluruh umat manusia ini mereka bersatu, mereka berdiri teguh untuk memberikan manfaat kepada kamu, tidaklah semua mereka itu boleh memberikan sesuatu manfaat kepada kamu melainkan apa yang telah Allah tulis untuk kamu. Apa yang telah Allah takdirkan untuk kamu. Saya bagi perumpamaan begini. Kita ni dalam satu dewan ni kita ada ramai orang. Di sini ya. Zon 1, 50. 50 muslimah di sini, campur di belakang, saya tak tahu berapa ramai, tapi pasti ramai di sana. Semua ni, kita bersepakat. Kita kena support Ustazah Sakinah. Macam tu kan? Kita kena support dia semua. Semua bersepakat. Tak ada satu pun yang nak berdengki dengan saya. Contoh saya kata. Tetapi, ia takkan terjadi kalau sekiranya bukan itu yang Allah tulis untuk saya. Nampak ya? Bukan itu yang Allah Subhanahu Wa Taala tulis. Kalau Allah kata, kalau pun satu dewa ni nak sokong kau Sakinah, tapi kalau aku tak takdirkan itu dalam kehidupan kau, ia takkan berlaku. Walaupun kita plan macam-macam, kita buat macam-macam planning. Oh, kita buat gini, oh, nanti gini ya, dia masuk, kita buat gini ya, dia gini. Tapi dia tak boleh jadi. Melainkan atas izin Allah, atas takdir Allah. Sebab tu kita jangan terlampau confident dengan apa yang kita buat. Kita jangan terlampau yakin, oh saya dah buat ni semua. Bagus ni, insyaAllah mesti the best. Kita jangan rasa begitu. Sebab di pengakhirannya, hanya takdir Allah yang menentukan. Sebaliknya, Allah juga, Nabi SAW juga ingatkan kepada kita. Ingat, wahai Ibn Abbas. Jika sekiranya seluruh manusia ini mereka merancang untuk memudaratkan engkau. Semua di sini rancang untuk memudaratkan, untuk buat sesuatu yang membahayakan seseorang. Tetapi ia tak mungkin berlaku, sikit pun ia tak mungkin berlaku jika bukan itu yang Allah tulis untuk kamu. Sebab itu, kita jangan takut dengan apa yang manusia rancang untuk kita. Kalau kita dengar, ada orang tu nak buat gini dekat kau, ada orang tu gini buat kau. Dah, biarkan sahaja. Ia akan terjadi dengan izin Allah. Tapi kalau itu bukan takdirnya, orang nak buat jahat macam mana pun dengan kita, ia takkan terjadi. Maknanya, Nabi ingin ingatkan kepada kita, pengakhiran urusan hidup kita, ialah
Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan. Kalau pun kita buat perancangan yang begitu hebat, kita buat apa pun lah, ia masih belum lagi menentukan takdir kita bagaimana. Pengakhirannya tetap perlu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu penting poin yang pertama tadi, ihfazillah, jagalah Allah, maka Allah akan jaga kita. Kita nak dapatkan satu takdir yang baik. Contohnya kita tadi dah risau dah, ada orang dah plan nak memudaratkan kita. Tapi kenapa kita boleh jadi tenang? Kerana kita yakin selama ini kita adalah seorang muslimah yang taat kepada perintah Allah. Allah tak pernah mensia-siakan ketaatan kita kepada Dia. Allah tak sama dengan makhluk muslimah. Mungkin selama ini kita berkhidmat dengan seseorang dengan penuh amanah, dengan penuh setia. Tapi boleh jadi orang yang kita khidmat itu, dia boleh memperlecehkan kita satu hari. Itu boleh terjadi bila kita sesama makhluk. Namun dengan Allah tak pernah akan berlaku sedemikian. Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah memandang sepi, memandang remeh pada setiap ketaatan yang kita lakukan. Bila kita lakukan ia penuh keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa menjaga kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap mentakdirkan yang baik-baik. Walaupun di awalnya kita lihat takdir itu tidak cantik. Walaupun di awalnya kita lihat takdir itu, takdir yang sungguh memberikan hal yang begitu sakit. Tetapi jangan lupa, insan yang taat kepada Allah, kalau dia tak sakit, dia takkan dapat penawarnya yang paling ampuh, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan menuju syurga sentiasa dipenuhi dengan onak dan duri. Jalan menuju neraka sentiasa dipenuhi dengan suka dan tawa bahagia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Syurga itu dikelilingi dengan perkara yang kamu tidak suka. Namun neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara syahwat yang kamu cintai. Sebab itu bila ada perkara yang kita tidak suka, berbaik sangka kepada Allah. Letakkan husnuzan yang tinggi kepada Allah. Bila kita berbaik sangka kepada Allah, maka baiklah semuanya yang akan Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati setiap pertemuan kita, setiap pengajian yang kita hadiri, tak kira-kira sama ada secara fizikal ataupun secara online. Alhamdulillah selesai kita bab yang ke-24 dan insya-Allah pada tahun hadapan ya kita akan mulakan bab kita yang ke-25 di sini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan takdir yang terbaik ya untuk kuliah ini dan semuanya dapat bertemu pada tahun hadapan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua muslimah yang sentiasa hadir untuk kuliah ini, yang sentiasa memenuhkan ruang-ruang yang ada untuk kuliah kita ini. Walaupun datangnya jauh, hujan-hujan lebat pun datang, terima kasih. Kan ini dugaan ni sebenarnya, ujian. Oh, dia bagi lem pada saya, terima kasih di atas kasih sayangnya, Masya Allah, tabarakallah. Saya berikanlah lem untuk semuanya, okey. Insya Allah, saya mohon maaf ya jika sepanjang pengajian kita di tahun ini ada banyak perkara yang tersilap daripada pihak saya ataupun daripada pihak masjid. Kami ucapkan terima kasih di atas sokongan anda pada semua kuliah-kuliah yang diadakan di Masjid Darul Gufran. Dan juga terima kasih bagi pihak saya kerana kesabaran. Mungkin saya ini pun banyak karenah juga ya. Mungkin datang lambat atau mungkin ada perkara-perkara yang saya sebutkan mengguris hati, jiwa dan perasaan daripada lubuk yang begitu dalam. Saya mohon kemaafan. Selamat Hari Raya, betul ke? Belum lagi kan? Selamat Hari Raya. Tapi yalah, kita tak tahu kan, mungkinkah kita bertemu lagi ataupun tidak? Kosong-kosong lah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan yang terbaik untuk pertemuan yang akan datang. Dan saya doakan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada
kita dengan kekuatan untuk menempuhi saat-saat pandemik ini yang belum lagi nak bertukar menjadi endemik ni kan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan jiwa, hati yang tenang, hati yang bahagia. Yang paling penting, taat kepada Allah. Jangan tinggalkan pengajian agama. InsyaAllah, kita akan sentiasa melihat ada jalan ataupun ada sinar di hadapan kita. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Ya.